total nanti. Mas, mas boleh dipegang nggak mas? Nah, mana mas? Pegang aja mas, ya. Biar santai. Oke? Oke. Standby. Ya, rolling. Oke, okay. Mas, ini kan usia baru nih mas, usia baru ya kan? Yeah. Seperti apa sih memaknai usia baru saat ini nih? Ya, rasa pertama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Terus kedua ya istighfar, apa yang sudah dilakukan dulu yang lalu ya, apa yang lalu-lalu itu dikoreksi, yang tidak bagus bukan dikurangi, bukan diabrasi, tapi dihilangkan. Dia harus makin matang pola pikirnya, makin dewasa pola pikirnya, harus benar-benar menjadi contoh untuk pada siapa saja, bukan hanya keluarga tapi siapa saja. Pelan-pelan harus dihilangkan yang tidak bagus, tidak bagus. Dan mungkin ya yang dulu yang pernah dikecewakan, yang mungkin pernah tersakiti, ya kita mohon maaf gitu. Jadi ke depan tuh lebih hati-hati lagi gitu. Nah, anak-anak sendiri mas ngasih surprise nggak sih ini untuk pasti masuk, apalagi Jopan itu Jopan dan juga keponakannya Mas Handita juga. Tapi Mas Handita sekarang udah menjauhi pelan-pelan sama keponakannya ya, karena sibuknya itu Mas Handita. Iya. Dibawain apa tuh mas, surprise-nya apa nih, kue kah atau misalnya apa, apa man waktu itu man? Ini kadonya, iya. kado dan ini apa jaket sama jaket gua, katanya ayah suka pakai jaket. Iya, terus sih tulis sendiri, terus dibeliin sendiri, wah luar biasa perhatian. Masih kecilnya sama orang tuanya, subhanallah benar-benar semoga menjadi anak soleh dan solehah gitu. Mas, ini kan masih kecil ya kan, terus habis itu dikasih surprise nih, meskipun ya kadang kan kita nggak menilai dari harganya gitu, tapi kan dari perbuatannya dia sendiri gitu ya kan. Nah, seperti apa sih mas, nangis kah ya kan, kan terharu senang, atau seperti apa nih? Walaupun tulisannya tuh mirip wajah saya dulu gitu, tulisannya Jopan. Tapi saya senang lihat tulisannya, saya senangnya bukan main gitu. Tulisannya apa sih mas kalau itu? Ada selamat, happy birthday ya ayah. Semoga tambah ganteng loh. Ganteng. Nih. Selamat ulang tahun ayah yang ke-56. Semoga ayah tambah ganteng, sehat, panjang umur dan sukses selalu from Jepang. Waduh, bentar mas. Iya. Iya. Di usia ke-56 ini Mas Tukul, ada gak sih sesuatu yang ingin dicapai Mas Tukul ini? Sekarang kan udah jadi host terkenal ya kan? Ada lagi gak sih fenomenal, weleh-weleh ya kan? Ada lagi gak sih mas? Ya saya tuh, yang hidup saya tuh kan di dunia saya tuh hiburan. Ya saya selalu pengen hibur selamanya. Entah dari komedinya, dari talkshow-nya, dari macam-macam. Yang penting orang senyum, orang tertawa, orang bahagia itu seneng. Saya seneng kalau lihat orang seneng, bahagia itu. Saya sedih kalau lihat teman-teman saya gitu. Supaya dia biar supaya bisa kayak saya, Pak, sampai sekarang belum. Ternyata mereka pada malas-malas ya itu. Kalau dia nggak malas ya jangan harap kamu bisa sukses, bisa berhasil. Makanya ciri-ciri orang sukses berhasil itu ya harus rajin, bangun pagi, harus terlalu positif, jangan males gitu. Bangun sama makan malah duluan makan teman-teman kan gitu. Nah, itu contohnya tuh, tidur. Kita mau shooting dia tidur, pen aja kanan ya. Itu pengen duitnya bisa triliunan. Ya paling UMR kabupaten paling. Oke. Ya, maksudku terlepas dari ini ya kan, aku mau nanya tentang tragedi Bintaro sendiri. Oh, tragedi. Ini kan tragedi Bintaro tanggal 19 Oktober 1987. Nah, Sabtu ini kan nanti 32 tahun mas tragedi Bintaro ya kan, yang pertama dan menelan banyak korban jiwa. Nah, melihatnya ini kan katanya kan ada mistisnya sendiri nih mas di situ ya kan. Nah, seperti apa sih maksudku mempercayai nggak sih dengan adanya mistis-mistis seperti itu? Kalau saya sih semua tuh kalau kita mau apa-apa harus berangkat harus berdoa dulu. Kalau dengan berdoa aku pasti bisa meminimalisir hal-hal yang seperti itu. Ya semua tuh ya ketelitian, jangan sampai keteledoran. Apapun kalau bawa motor harus mesinnya dilihat dulu.
bawa mobil harus dilihat bensinnya ada enggak, banyak kempes enggak, terus ukuran bannya gimana, udah waktunya ganti belum, semua rem-remnya dilihat seperti itu. Kalau kita tuh lebih hati-hati, waspada, pasti kita ya di akhirnya terminimalisir hal-hal itu. Itu ya makanya harus hati-hati semuanya lah. Gitu. Nah, Mas Tupul kan pada saat itu kan apa namanya mendengar ya Mas berita itu ya Mas ya. Nah, tahu nggak sih Mas tentang berita itu sendiri nih? Cuma di berita saja, tapi kalau tentang pastinya nggak ya dari informasi masih media cetak maupun elektronik ya saya lihat gitu. Nah, ini kan banyak korban jiwa nih Mas Tupul ya kan pada saat itu sendiri. Nah Mas Tupul melihatnya seperti apa nih Mas? Ini kan katanya kan ulah manusia ya Mas ya, karena kan salah nih memberikan kodenya sendiri. Nah, Mas Tukul mengamatinya seperti apa? Ya kalau saya itu semua kerja itu harus teliti, harus benar-benar waktunya dia bangun, ya bangun, waktunya dia harus memberikan sinyal, sinyal harus ketelitian itu penting, jangan teledor gitu ya. Mungkin ya itu sudah mungkin takdirnya atau sudah garisnya, jadi mereka walaupun sudah hati-hati tapi akan tetap terjadi ya, itu sudah mungkin perjalanannya seperti itu. Jadi diambil positifnya, next time tidak terulang kembali. Itu bisa menyelamatkan semuanya. Makasih Mas Tukul. Cuma gitu juga. Ada lagi. Ya wis. Ya selamat selamanya. Amin ya rabbal alamin. Mas, terima kasih.